شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 62. Muka surat 62. Wa Muhammadun alaihi salatu wassalamu habibuhu wa abduhu wa rasuluhu wa nabiyuhu wa safiyuhu wa naqiyuhu walam ya'budil sanama walam yushrik billahi ta'ala tarfata aynin qattun walam yartakib saghiratan wala kabiratan qattun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih, hamba, rasul, nabi dan pilihan Allah. Baginda tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah syirik walaupun sekelip mata. Dan tidak sesekali melakukan dosa besar maupun dosa yang kecil. Jadi i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah kekasih Allah dan juga hamba Allah Taala. Dia tidak pernah melakukan dosa kecil ataupun dosa besar dan tidak pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nama penuh baginda adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Baginda adalah sebaik-baik keturunan, iaitu Hashim daripada keturunan Quraisy, Quraisy daripada bangsa Arab, Arab daripada zuriat Nabi Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Sebab apa disebut Al-Khalil? Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Telah melantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah menjadikan oleh Allah Taala ke Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Nabi Ibrahim ini digelar dengan gelaran Khalil, kekasih Allah. Sebab apa? Segala perintah Allah Taala semua dipatuhi, segala larangan semua ditinggalkan. Banyak sangat ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ujian yang sangat berat. Semua ujian tersebut dapat dilaluinya dengan penuh jayanya. Sebagaimana yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa izi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ingatlah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimah. Kalimah yang dimaksudkan di sini suruhan dan larangan. Suruh buat apa pun dia buat, larang apa pun dia tinggalkan. Diperintahkan supaya dia berkahwin dengan isteri yang kedua, lalu setelah memperoleh anak dalam usia dia sangat tua. Diperintahkan supaya tinggal Nabi Ismail alaihissalam dalam keadaan masih kecil, kerana Allah Taala perintahkan Nabi Ibrahim dalam waktu yang sama untuk pergi berdakwah, mengajak manusia mengenal, menyembah Allah Taala, meninggal segala bentuk syirik. Semua dia lakukan. Sebelum tu, so khitan di dalam keadaan dia tua. Bersunat dalam keadaan umur dia dah tua. Dia buat juga. Dia tak malu. Dan setelah dia, anak dia dewasa, dia pulang daripada menyampaikan dakwah. Pulang daripada apa dia, musafir ataupun hijrah. Datang, Allah Ta'ala datangkan perintah yang seterusnya. Suatu perintah arahan yang sangat dahsyat, iaitu menyembelih anak dia sendiri. Dia buat juga. Walaupun akhirnya Allah Ta'ala tukar dengan kibah kan. Jadi oleh kerana semua ujian, arahan dan perintah berjaya dilalui oleh Nabi Ibrahim, lalu beliau diberi gelaran dengan Nabi Ibrahim Al-Khalid, iaitu kekasih Allah. Baginda dilantik menjadi Nabi dengan surah Iqra dan diutuskan sebagai Rasul dengan surah Muzammil. Ketika menjadi Rasul, ketika menjadi Nabi, Allah Ta'ala suruhkan surah Iqra itu ketika umur dia berumur berapa? Sebab definisi Rasul dan juga
Nabi adalah satu definisi ataupun takrif yang berbeza. Apa beza Nabi dengan Rasul? Nabi seseorang lelaki ya, yang mukallaf, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan wahyu, tetapi tidak wajib disebarkan, disampaikan kepada orang. Adapun Rasul, seorang lelaki yang diturunkan wahyu, diwajibkan untuk beramal kepada diri sendiri dan diwajibkan untuk disebarkan kepada orang ramai. Jadi ketika turun Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq itu, maka dia telah dilantik menjadi Nabi. Yang Nabi jawab, wa ma'ana biqari'in. Aku tak erti nak baca. Ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu sebelum diturunkan surah-surah ataupun ayat Al-Quran, khususnya surah Iqra' ini, Nabi disebut ataupun digelar sebagai ummi. Apa makna ummi? Orang semua terjemah ummi tak boleh membaca kan? Dia ada maksud sebenarnya perkataan ummi itu. Ummi maknanya asal daripada perkataan ibu. Kan? Daripada kalangan kita pun ada sebut ayah, abi. Ibu, ummi kan? Asal makna ummi itu maknanya ibu. Orang Yahudi dan Nasrani, mereka ini dianggap sebagai orang yang ummi, tak boleh membaca, tak boleh menulis pada peringkat awalnya, kerana dia terlalu memanjakan anak. Sikit-sikit ummi, sikit-sikit ummi. Ibu, ibu, ibu. Sehingga dia tak memberi pelajaran kepada anak-anak. Tak hantar sekolah. Kalau nak hantar sekolah, terpaksa berpisah dengan ummi. Berpisah dengan ibu. Lalu dibiarkan dalam keadaan tidak mempunyai pendidikan. Akhirnya tak boleh membaca. Kesan daripada manja dengan ummi. Jadi majoriti masyarakat Arab pada masa itu keadaannya. Sebab tu tak pelajar-pelajar tak boleh manja sangat dengan ibu, dengan ayah sehingga tak boleh berpisah. Mari ke sekolah, sebulan dua dah nak balik, setahun dua dah nak berhenti, tak boleh berpisah dengan keluarga. Ini satu sejarah yang telah dirakamkan oleh ahli sejarah, bagaimana orang Yahudi ini apabila dia memanjakan anak-anaknya sehingga tidak diberi pendidikan, takut berpisah dengan keluarga, akhirnya jadi jahil. Sebab tu Allah Ta'ala kata, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Sebahagian mereka adalah ummi yang tidak memahami isi Alkitab. Mereka mengikut sesuatu berdasarkan kepada andaian-andaian, ikutan-ikutan, bukan berdasarkan kepada ilmu, hujah, dalil dan fakta. Dan tidak dinafikan juga segelintir daripada kalangan mereka adalah ulama, yang disebut sebagai ulama ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kerana ayat sebelumnya Allah Taala kata, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Adakah kamu gemar ataupun tamak sangat nak ajak orang Yahudi dan Nasrani ini masuk Islam, beriman, percaya, sedangkan sebahagian mereka membaca Alkitab. Kemudian mereka summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Mereka pindah, mereka ubah isi Alkitab setelah mereka faham. Sebab tu dalam ayat yang lain Allah Taala kata, fawailul lilladheena yaktubuna alkitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka mengatakan ini daripada sisi Allah. Dia tulis buku, tulis kitab, dia kata ini ayat Allah Taala, ini firman Allah. Tujuannya untuk menjual agama Allah dengan harta yang sedikit, dengan nilai harga yang sedikit. Allah Ta'ala kata celakalah apa yang diusahakan oleh tangan-tangan mereka, dan celakalah apa yang mereka usahakan. Mereka tulis kitab ni maknanya mereka telah mengubah sifat-sifat kenabian yang ada di dalam Taurat dan Injil. Kalau kita baca dalam Syama'il Tirmizi, sifat Nabi ni macam mana? Mata dia, rambut dia macam mana, telinga dia, muka dia, dada dia, berjalan dia, tinggi, rendah, semua disebut secara terperinci. Sifat-sifat itu disebut dalam Taurat dan Injil. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mempunyai keikhlasan untuk beriman kepada Nabi akhir zaman, dia duduk tunggu. Tengok dalam kitab Taurat Injil dah sebut, kalau muncul, Allah Ta'ala dah utuskan, wujudkan Nabi akhir zaman, mereka akan beriman kepada Nabi. Jadi ulama-ulama Yahudi dan Nasrani, dia makan gaji, makan upah, bekerja dengan musyriki Mekah.
Musyrikin Mekah ni takut orang beriman kepada Nabi. Lalu upah ulama Yahudi ni tukar sifat-sifat Nabi. Ha, itu yang mereka tukar, pindah, pindah Taurat, pindah Injil. Sifat-sifat Nabi diubah 100% supaya bila orang tengok Nabi, mereka tak kenal Nabi. Lantaran daripada itu tak beriman kepada Nabi. Kalau beriman kepada Nabi seorang demi seorang, pengaruh musyrikin Mekah akan berkurangan. Itu yang mereka buat, ulama Yahudi tulis kitab. Tulis kitab Taurat Injil diubah, diubah, diubah. Berlaku perubahan ini sebagaimana selalu kita sebut, semenjak zaman Nabi Musa, Nabi Isa lagi berlaku perubahan kepada Taurat dan Injil. Bukan zaman Nabi Muhammad, bukan setelah Nabi Muhammad wafat. Wa qulu hatta tunaghfir lakum khotayakum wa sanazidul muhsinin. Allah Taala kata, katakanlah kami, ampunlah dosa kami, nescaya kami, kami mengampun dosa-dosa kamu. Maknanya Yahudi dan Nasrani bertaubatlah kepada Allah kerana dosa kesalahan mereka yang lampau terlalu banyak. Hittatun dia tukar dengan hintah. Hintah dengan makna gandum. Dia letak antara ha, ta, nun di tengah-tengah. Asalnya hittatun, ampunlah dosa kami. Dia tukar hintah maknanya gandum. Allah Ta'ala suruh makan, bukan suruh bertobat. Maknanya kami tak ada dosa. Kami tak ada salah kepada Allah. Okey. Ha, jadi ikhra, turun ikhra itu sebagai bukti dalil Allah Ta'ala lantik Nabi Muhammad sebagai Nabi. Dan surah Mudassir, ya ayuhal Mudassir kum fa'anzir. Maknanya dengan surah Mudassir ini Allah Ta'ala tadi dah jadi rasul dengan surah ikhra. Baca olehmu, diturunkan wahyu. Maknanya Nabi seseorang lelaki yang diturunkan ilmu kalam, yang diturunkan wahyu. Turun pula Mudassir, dilantik maknanya jawatan yang kedua sebagai seorang rasul. Ya ayuhal Mudassir kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun beri peringatan. Bila bagi peringatan, maknanya tanggungjawab sebagai seorang rasul, bukan lagi Nabi. Bukan sahaja Nabi, tanggungjawab sebagai rasul. Bukan sahaja dia kena beriman, dia kena beramal dengan apa yang diperintahkan, bahkan supaya disebarkan arahan dan perintah Allah SWT melalui wahyu. Baginda dilahirkan di Makkah dan kemudian berhijrah ke Madinah. Allah mengutuskannya untuk menyampaikan peringatan agar menjauhi syirik dan menyeru kepada tauhid. Baginda dan para sahabat kemudiannya diarahkan berhijrah ke Madinah. Hijrah berarti berpindah meninggalkan negara syirik ke negara Islam. Setibanya di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melaksanakan syariat-syariat Islam yang lain seperti zakat, puasa, haji, azan, jihad, amal makruh dan nahi mungkar dan lain-lain. Kalau di Mekah ni selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiami bumi Mekah selama 13 tahun. 13 tahun ni banyak ayat-ayat. Ayat-ayat Makkiyah ni ayat berkaitan dengan akidah. Mengenal Allah. Asasnya berkenal Allah Ta'ala dulu. Sebab mereka ni berasal daripada jahiliah yang syirik kepada Allah Ta'ala. Menyembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Jadi nak rungkaikan, nak pisahkan daripada keyakinan, menganggap selain daripada Allah itu Tuhan. Nak supaya Allah dianggap Allah Ta'ala itu Tuhan. Diimani, diyakini Allah Ta'ala tu Tuhan. 13 tahun lah duk cerita masalah akidah ni. Sebab tu di Mekah banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, keimanan, kepercayaan. Lepas berhijrah ke Madinah tu lah turunnya ayat-ayat berkaitan dengan ibadat ataupun disebut sebagai syariat. Jadi syariat ini tidak boleh dilaksanakan, hukum hakam Allah Ta'ala ni, melainkan kena ada negara. Kalau sekadar ibadat tak apa, Islam tak merintah pun tak apa. Sekadar nak semayang, puasa, zakat, haji, boleh duduk dalam negara kafir pun boleh buat. Boleh semayang dalam negara kafir kan, boleh semayang. Zakat, haji. Tetapi nak melaksanakan syariat dalam bentuk negara, kena ada negara. Contohnya nak laksanakan undang-undang hudud, kisos, mesti kena ada sebuah negara yang disebut sebagai negara Islam. Baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Negara yang aman damai, yang mendapat keampunan daripada Allah. Di antara ciri-ciri sebuah negara Islam, wa amanahum min khauf, rakyat di dalam sebuah negara merasa aman daripada peperangan, daripada perbalahan. Kerana negara Islam adalah sebuah negara yang baik, negara yang makmur, yang menjaga keamanan kepada rakyat. Tidak ada satu pun kebaikan kecuali telah ditunjukkan kepada umatnya, dan tidak ada sebarang kejahatan kecuali telah diberi amaran kepada umatnya agar menjauhinya. Dengan perutusan Nabi ni, benda baik Nabi cerita semua. Tak ada benda yang tertinggal. Benda salah, benda larang, benda berdosa, semua juga disampaikan oleh Nabi.
Kebaikan yang telah ditunjukkan oleh baginda ialah tauhid, mengesakan Allah. Tauhid ni mengesakan Allah. Apa maksud mengesakan? Menafi tuhan-tuhan yang lain daripada Allah. Kalimah tauhid berasal daripada perkataan wahada yuwahidu tauhidan. Wazan taf'il fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Jadi mengesakan, mentauhidkan, menganggap Allah Ta'ala tu esa ataupun satu. Ha? Maknanya bila sebut satu ataupun esa, tidak berbilang. Sebagaimana keyakinan akidah orang-orang yang bukan Islam, mereka menganggap Tuhan itu banyak. Jadi mentauhidkan adalah mengesakan Allah Ta'ala dengan menganggap Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berbilang. Dan segala yang diredai dan disukai olehnya. Keburukan yang diberikan, keburukan yang yang diberi peringatan oleh baginda ialah syirik. Dan semua perkara yang dibenci yang dilarang oleh Allah. Apakah benda yang diberitahu tentang keburukan? Di antaranya syirik. Syirik ini maknanya suatu kejahatan, kezaliman yang sangat besar. Dosa yang paling besar syirik. Ha? Kejahatan yang paling besar syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu suatu kezaliman yang sangat besar. Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia dan mewajibkan ke atas semua manusia dan jin agar patuh dan taat kepada ajarannya. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagaimana yang kita ketahui bukan untuk manusia sahaja, bahkan merangkumi makhluk yang disebut sebagai jin. Sebab tu ayat Quran menyebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a alladhi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa hu yuhyi wa yumitu fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai segala manusia, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semuanya, diutuskan oleh Allah yang menguasai langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Nabi yang ummi, yang beriman, yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya, iaitu kitab-kitabnya. Dan ikutilah dia supaya kamu beroleh hidayah petunjuk. Melalui baginda lah Allah menyempurnakan agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah mencukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Jadi bila diutuskan Nabi akhir zaman ni, Islam dah lengkap, dah sempurna, tak ada lagi yang tertinggal, yang tercicir, yang tidak diturunkan oleh Allah, tidak dijelaskan oleh Allah, tidak disempurnakan oleh Allah. Sebab itu di zaman kita sekarang ini, tentang masalah ibadat, yang pertamanya akidah, sudah jelas disebut dalam Quran dan juga dalam hadis. Yang keduanya, dari sudut syariat ataupun ibadat, tidak perlu berlaku sebarang tambahan. Tokoh tambah dalam agama tu tidak perlu lagi, kerana sebelum berlakunya kewafatan kepada Rasulullah, Allah Ta'ala dah sempurna Islam itu. Dan Islam itu semuanya telah disebarkan, disampaikan oleh Nabi. Sifat maksum. Menurut Syah Waliullah, ismah ataupun kemaksuman ataupun terpelihara rasul berlaku dengan tiga sudut. Pertamanya, Allah mencipta mereka dengan fitrah yang sejahtera, kesempurnaan akhlak dan suci dari kekotoran nafsu. Maka dengan itu tidak timbul keinginan maksiat di dalam hati mereka. Maksum-maksum ni tak buat dosa besar, dosa kecil dan tak teringin pun. Ada orang yang dia tak buat dosa kecil, dosa besar, tapi teringin, masih ada lintasan. Hak ni tak ada langsung. Hak nak buat jahat ni tak ada langsung. Lintas pun tak ada. Dia nak buat ni, dia mari lintasan dulu, baru buat. Jadi dalam perasaan Nabi, para rasul, tidak ada lintasan pun nak buat sesuatu kesalahan ataupun dosa. Kedua, diwahyukan kepada mereka bahawa maksiat menyebabkan kepada kesesaan dan ketaatan itu diberi pahala. Itu yang kedua. Buat maksiat
balasannya seksa, azab, neraka. Buat kebaikan, pahala dan juga syurga. Yang ketiga, Allah menghalang mereka daripada melakukan maksiat dengan diciptakan unsur halus, ghaib. Ini huraian daripada kitab Hujjatullahil Balighah yang dikarang oleh Syekh Waliullah. Keutamaan para sahabat. Tadi jelas tentang kedudukan para rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah merupakan khatamul anbiya wal mursalin, kesudahan para rasul dan juga para nabi. Jadi ini adalah merupakan suatu i'tiqad dan pegangan yang wajib diimani. Maksudnya apa? Maksudnya jangan anggaplah setelah rasul wafat ada lagi rasul-rasul, ada lagi nabi-nabi. Contohnya apa? Rasul Qaha. Ada orang percaya Rasul Qaha? Di Malaysia ni ada mengaku jadi rasul. Di negara-negara luar pun ada mengaku nabi lagi rasul. Dan mereka beriktikad, mempunyai pegangan, ada lagi ayat-ayat Quran yang diturunkan setelah Nabi wafat. Jadi berdasarkan beriktikad akidah al-sunnah wa jemaah, Nabi Muhammad Nabi last sekali, Nabi terakhir. Tak ada Nabi lah selepas tu. Nabi rasul dah tak ada. Dan Islam itu pun suatu agama yang telah disempurnakan oleh Allah tanpa perlu diutuhkan sebarang nabi selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan para sahabat. Bila rasul, khususnya Nabi Muhammad, mempunyai kemuliaan, mempunyai suatu keistimewaan, jadi yang membantu, yang memberi pertolongan, yang memberi sumbangan kepada kerja-kerja dakwah Nabi adalah sahabat. Sahabat juga terpalit. Terpalit maksudnya dengan kemuliaan yang diperoleh oleh Nabi, mereka berkawan dengan Nabi, mendampingi Nabi, membantu Nabi ketika senang dan ketika susah, mereka pun diangkat darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka pun diangkat darjat oleh Allah. Sebab tu dalam Quran banyak Allah Taala puji para sahabat. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا. Sebut sahabat, Allah Ta'ala ajar kita sebut radiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Kuntum khaira ummatin. Kamu adalah merupakan sebaik-baik umat. Siapa dia? Para sahabat. Wa afdalun nasi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq, summa Umar, summa Umar bin Khattab Al-Faruq, ثم عثمان بن عفان ذو النورين ثم علي بن ابي طالب المرتضى رضوان الله عليهم اجمعين عابدين ثابتين على الحق ومع الحق نتولاهم جميعا ولا نذكر احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بخير. Manusia yang paling utama selepas para nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi alaihi salatu wasallam, ialah Abu Bakar, Omar, Osman, kemudiannya Ali Al-Murtada radhiyallahu anhum. Mereka merupakan ahli ibadat dan teguh di atas kebenaran. Dan dengan kebenaran kita kasih kepada mereka semua. Kita tidak menyebut seseorang pun sahabat Rasulullah SAW melainkan dengan kebaikan sahaja. Inilah pegangan ahli sunnah wa jemaah. Sebut sahabat semua baik. Semua yang Allah Ta'ala redha, mereka mengasihi Allah dan Allah mengasihi mereka. Itu dalil yang jelas daripada Quran dan juga hadis. Kalau dalam hadis Nabi, kita mengaji hadis ni, sama ada dalam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan sebagainya, dia ada satu bab yang disusung oleh para ulama hadis, manaqibus sahabah. Manaqib, yakni kelebihan para sahabat, kelebihan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Semua kelebihan, khususnya kelebihan yang dimiliki oleh khalifah yang empat. Atau 10 yang dijanjikan syurga. Dan para sahabat yang terlibat di dalam bai'atul ridwan, bai'ah peringkat permulaan Islam. Orang taklah ramai nak masuk Islam, nak sokong Islam. Masa tu mereka berbai'ah, susah senang bersama dengan Rasulullah, tetap bersama membantu Rasulullah walaupun di dalam keadaan yang perik. Lepas tu terlibat, golongan yang terlibat di dalam peperangan Badar, la yadkhulun nar man syahida badran. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, sekali-kali tidak akan masuk syurga orang yang terlibat di dalam peperangan Badar. Kita tahu peperangan Badar ni hebat. 313 orang Islam kita, orang kafir 900 orang, hampir 1000 orang, lengkap dengan senjata, kemudahan alat peperangan. Orang Islam dah lah kurang, peralatan perang tak cukup.
dalam saat yang dalam suasana yang sangat ditakuti oleh Rasulullah, dibimbangi oleh Rasulullah, takut sahabat ni kalah. Kalah yang tu yang tinggal orang Islam. Sebab tu Rasulullah berdoa dengan angkat tangan begitu tinggi. Tangan jubah dia jatuh, nampak ketiak. Nampak ketiak Rasulullah. Ridak Rasulullah yang letak atas bahu ni juga jatuh. Allahumma in tahlik hazihil isabah lan tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, kalau kau tewaskan golongan yang kecil ini, yang sedikit ini, yang lemah ini, wahai Allah, tidak ada lagi orang yang akan sembah kamu di atas muka bumi. Oh, jadi dalam keadaan yang begitu kritikal, para sahabat terlibat di dalam peperangan tersebut. Sebab tu Rasulullah kata, siapa-siapa yang terlibat di dalam peperangan Badar, dia sekali-kali tidak akan masuk neraka. Oh, itu banyaklah kelebihan para sahabat yang terlibat dalam bai'ah, dalam peperangan Badar, dan di dalam persahabatan mereka bersama dengan Rasulullah untuk mengembangkan agama Allah. Sahabat ialah orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang muslim dan meninggal dunia dalam keadaan beriman. Definisi ataupun takrif sahabat sebagaimana yang disebut oleh para ulama, di antaranya di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizish Sahabah yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di antara definisi ataupun takrif sahabat ini, orang yang beriman dengan Nabi, melihat Nabi, beriman dengan Nabi dan mati di atas Islam. Itu sahabat. Kalau dia tengok Nabi sahaja, dia tak beriman. Dia bukan sahabat. Ataupun dia melihat Nabi, dia beriman tapi mati kafir. Bukan sahabat. Contohnya ada di kalangan mereka yang pernah beriman, bila berlakunya tahwilul qiblah daripada Baitullah ke Baitul Maqdis, Baitul Maqdis ke Baitullah pula. Oh, ini agama ni Muhammad bawa ke ataupun agama daripada Allah? Sekejap mengasmayam mengadakan Kaabah. Lepas tu Baitul Maqdis pula. Oh. Lepas tu pula mengadap Kaabah pula. Ini agama Muhammad ni, dia telah mereka agama. Dia mencipta agama baru. Bukan daripada Allah. Dia syok dengan Nabi. Dan di antaranya lagi bila turun Nabi daripada langit dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Oh, macam mana? Boleh percaya ke Muhammad naik ke langit bertemu dengan Allah Ta'ala? Bukan ada kenderaan canggih pada masa tu. Jet pejuang ke, apa dia kabel terobang ke, helikopter, tak ada. Macam mana naik ke langit? Turun sebelum subuh, naik malam, turun sebelum subuh. Sebahagiannya tak yakin, tak percaya. Tak percaya pada Nabi murtad. Dan mereka tidak dianggap sahabat. Ataupun setelah Nabi wafat, segelintir daripada kalangan mereka murtad. Itu pun bukan sahabat. Kerana Syiah membahagikan sahabat terbahagi kepada tiga golongan. Beriman, fasik dan juga sahabat yang kafir. Beriman, fasik, kafir. Kalau tuan-tuan duduk masuk usrah sekitar tahun 80-an dulu, di sebuah sekolah kawasan belah-belah Semanggur sana, Semanggur Bangun Serai, inilah yang disebut dalam usrah. Dan saya selalu dengar nakib usrah saya sebut tiga ni. Akhirnya tahu, rupanya dah kita mengaji-mengaji, rupanya itu pegangan Syiah. Dan dia pun Syiah. Sekarang ni pun berterusan pemikiran dia macam tu. Individu yang tertentu ni, saya tak sebut nama lah sebab live ni. Jadi kalau tuan-tuan cari, jumpa nama dia. Haji Ramadan mungkin kenal kan? Orang lama mungkin kenal. Saya duduk usrah dengan dia. Dia sebut, sahabat ni ada yang kafir, ada yang beriman, ada yang fasik, ada yang kafir. Oh, kita kata, ya, kita pun tolong masa tu, tak ada mengaji. Syiah dengan Sunni mana kita mengaji sangat? Ikut orang je. Bila dah kita mengaji hadis, mengaji tentang pegangan Syiah, oh, ini pegangan Syiah, bukan Sunni. Dia buat marilah dalil-dalil yang direka oleh mereka. Sahabat ni, apa dia, sahabat ni buat maksiat lah, begini-begini, buat kesalahan, lari daripada Bukit Uhud yang telah diamanahkan oleh Rasulullah ni, perangai sahabat. Rasulullah kata, duduk di atas Bukit Uhud, menang ke kalah. Menang ke kalah, duduk, jangan berubah. Ha, tengok, sebahagian musuh lari. Hak ni fasik, dia kata. Ha, sebenarnya, kalau kita mengaji, dalam Quran sendiri, itu peringkat permulaan Islam, memang ada salah silap. Selepas daripada itu, Rasulullah, mereka diberi peringatan, diturunkan ayat-ayat Quran. Lalu para sahabat menyesal, bertaubat, minta ampun kepada Allah, dan dosa mereka diampun oleh Allah. Baca di dalam surah Furqan, di antara ayat-ayat yang terakhir, Allah Ta'ala mengampun dosa-dosa para sahabat yang telah melakukan kesilapan. Sebab demo ni daripada kafir jahiliah, sumpah tokong. Takkanlah masuk Islam terus jadi baik. Hak orang Islam lahir-lahir daripada Islam, daripada kedua ibu bapa yang beragama Islam pun tak tentu jadi baik lagi. Lahir daripada kedua ibu bapa yang beragama Islam pun ada yang minum arak, judi, tinggal semayang. Ini sahabat daripada kafir. Sudah tentu ada kesilapan, ada kelemahan. Tetapi ini menjadi hujah kepada puak-puak Syiah untuk mengkritik para sahabat.
Sehingga mereka membagikan sahabat ini terbagi kepada tiga golongan. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, sahabat ini semua beriman, tidak ada yang fasik, tidak ada kufur. Ha? Semua golongan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Taala sebut di dalam ayat yang kita bacakan tadi, radhiyallahu anhu wa radu'an. Sama ada beliau pernah meriwayatkan hadis daripada baginda ataupun tidak. Ha. Sahabat yang tengok Nabi, beriman kepada Nabi, mati di atas Islam. Sama ada daripada kalangan mereka pernah meriwayatkan hadis Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Mu'az ibnu Jabal, ibnu Mas'ud, ibnu Umar, sahabat yang pernah meriwayatkan hadis. Mereka dengar hadis daripada Rasulullah, mereka hafal dan mereka sebarkan. Ada di kalangan sahabat begitu. Mereka dipanggil sahabat. Sebab definisi sahabat, melihat Nabi beriman dan mati di atas Islam. Dan ada sebahagian sahabat, dia tak meriwayatkan hadis. Satu hadis pun dia tak meriwayatkan. Pun dipanggil sahabat juga. Sebab mati di atas dasar Islam. Sama ada beliau berperang di jalan Allah bersama dengan baginda ataupun tidak. Yang terlibat dengan peperangan ataupun tidak. Sama ada beliau hanya melihat sahaja tanpa duduk di dalam majlis. Satu majlis dengan baginda ataupun tidak. Dapat melihat baginda kerana sebab tertentu atau tidak dapat melihat baginda kerana sebab tertentu seperti buta penglihatan. Okey, bila sahabat ni dia kata tadi definisi dia melihat Rasulullah, beriman kepada Rasulullah dan juga mati di atas dasar Islam. Sama ada mereka terlibat dalam peperangan ataupun tidak, meriwayatkan hadis Nabi ataupun tidak. Ataupun mereka tak pernah melihat Nabi di atas sesuatu faktor, sesuatu alasan dan sebab, berada dalam majlis Nabi tapi tak pernah tengok Nabi, tak pernah nampak Nabi. Seperti sahabat yang buta, iaitu Abdullah ibn Ummi Maktum. Duduk dalam majlis Nabi, Nabi ceramah, Nabi mengajar, dia duduk. Tapi tak pernah nampak Nabi. Ta'arif ataupun definisi asal, melihat, pernah melihat. Tapi dia tak lihat kerana dia buta. Sahabat juga. Kerana pernah berada di dalam majlis bersama dengan Nabi SAW. Sahabat yang paling utama secara mutlak ialah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudiannya Omar dengan ijma'. Dengan ijma' orang Islam. Dia bukan juga ijma' ulama'. Di dalam pengajian kita, kita telah selalu sebut istilah jumhur. Jumhur ulama'. Maknanya kebanyakan pendapat para ulama'. Kalau kita mazhab yang empat ni, contohnya Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki. Pegang sesuatu bab tu sama. Mereka sepakat dengan berpegang dengan sesuatu masalah. Hanafi lain. Hak ni dipanggil jumhur. Hanafi tidak jumhur. Kadang-kadang Imam Syafi'i duduk seorang. Hak lain tiga. Hak tiga ni jumhur. Ijma' ni maknanya seluruh pendapat ulama'. Bukan saja empat orang ni. Luar daripada empat lagi. Dipanggil ijma'. Ijma' ulama'. Kalau kita tengok di Al-Wajiz Fil Usul yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Melibatkan bukan sahaja empat ulama' ni saja yang nak dipanggil jumhur ulama'. Terkeluar daripada pendapat imam yang empat ni pun dipanggil sebagai ijma'. Baru layak dipanggil ijma'. Mana-mana pendapat yang tak keluar daripada akidah al-sunnah wal-jamaah, maka itu dipanggil ijma'. Ijma' ni lebih kuat daripada jumhur. Jumhur ramai. Yang ketiga, ijma' ini bukan ijma' ulama'. Ijma' orang Islam. Lebih kuat lagi lah. Lebih ramai jumlah, lebih ramai bilangan yang mengatakan bahawa Abu Bakar dan Umar yang terbaik. Sahabat yang paling utama secara mutlak ialah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar Al-Khattab dengan ijma' orang Islam. Bukan ijma' ulama', maknanya lebih ramai. Kemudian diikuti dengan Osman bin Osman, kemudiannya Ali. Mengikut pendapat jumhur ahli sunnah. Sebab apa dia kata sebut Ali, Osman Ali mengikut jumhur ahli sunnah. Kerana Syiah dia letak Sayyidina Ali duduk di atas. Atas daripada sahabat yang tiga. Syiah dia letak atas. Ali duduk di atas. Bahkan sepatutnya yang jadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat adalah Sayyidina Ali. Bukan Abu Bakar. Selepas itu Umar, Osman, Ali yang keempat. Bukan begitu susunannya. Susunannya Ali dulu. Pokok mana apa Ali dulu. Nak letak Abu Bakar yang kedua ketiga terpulang. Tapi Ali mesti di atas. Sebab ada hadis yang Rasulullah wasiatkan. Pegangan mereka. Ada hadis Rasulullah wasiat. Sebelum Rasulullah wafat, Sayyidina Ali lah dilantik menjadi khalifah.
Padahalnya hadis itu palsu, maudhu'. Rasulullah tidak pernah wasiat tentang jawatan khalifah setelah beliau wafat. Buktinya, bila selepas Rasulullah wafat, banyaklah orang-orang yang menyebarkan maklumat di Madinah ini, Rasulullah wasiat. Sebelum Rasulullah wafat, di antara perkataan yang terakhir diucapkan oleh Rasulullah adalah wasiat Sayyidina Ali menjadi khalifah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha tampil. Dia kata, "Tak, aku tahu lah Rasulullah mati di atas ribu aku, di atas pangkuan aku." Sebab itu Imam Bukhari meletakkan satu tajuk bab kewafatan Rasulullah. Dalam bab kewafatan Rasulullah ini, dan dia masuk dan juga di antara tajuknya adalah bab perkataan yang terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah. Apa yang diucapkan? Aisyah kata, "Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la." Disebut itulah perkataan yang terakhir. Ini nak menafikan bahawa ada wasiat mengatakan Saidina Ali menjadi khalifah. Ucapan yang terakhir bukan begitu. "Aku tahulah aku dah riba dia. Dia mati di atas riba aku," Aisyah kata. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Kanzul Mutawari yang dikarang oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, Aisyah tampil ke depan itu bagi menolak dakwaan yang mengatakan Rasulullah ada wasiat kepada Saidina Ali untuk jadi khalifah. Jadi begitu juga masalah Rasulullah nak mati sebut ummati, ummati, tak ada. Bukan ada dalam hati. Sebut wasiat kepada Saidina Ali untuk jadi khalifah, tak ada. Dia sebut Allahumma rafiqul a'la. Dia kata pendapat jumhur ahli sunnah. Kemudian sahabat 10 yang dijamin syurga. Kemudian ahli Badar, kemudian ahli Uhud. Yang kemudian ahli bai'ah, yang kita sebutkan tadi, bai'ah di Ridwan. Banyak lagi dalil-dalil bagi ahli sunnah wal jamaah yang nak menunjukkan bahawa Rasulullah memberi isyarat bila Rasulullah wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Di antaranya masa dia sakit tenat, dia lantik Abu Bakar jadi imam. Ini satu isyarat. Bila jadi imam semayang, Rasulullah dia imam, dia adalah khalifah. Begitulah. Turun-temurun berlaku begitu. Seorang pemimpin negara, dia juga automatik sebagai imam semayang. Dan ada di dalam riwayat yang lain, Rasulullah membuat binaan sebuah masjid. Rasulullah panggil Abu Bakar letak batu asas. Lepas itu diletak oleh Saidina Umar, selepas itu Saidina Osman, selepas itu Saidina Ali. Lalu dikatakan hazihil khulafa'i min ba'di. Hazihil khulafa'u min ba'di. Inilah khalifah-khalifah selepas kewafatan aku. Isyarat daripada Rasulullah ada. Maknanya bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, setelah Rasulullah wafat adalah mengikut susunan. Yang memegang khalifah itu pertamanya Abu Bakar, Umar, Osman dan juga Ali. Itu pegangan kita. Ada Syiah dia berbeza. Mereka melebihkan. Masalah melebihkan Saidina Ali daripada sahabat yang lain tidaklah menjadi perkara yang besar. Kerana Saidina Ali adalah Ahlul Bait. Sepupu Rasulullah dan juga menantu Rasulullah. Bukanlah menjadi masalah yang besar. Peringkat asal berlakunya fanatik ta'assub kepada Saidina Ali. Mereka melebihkan Saidina Ali kerana Ahlul Bait, ahli keluarga Rasulullah. Okey, setakat tu okeylah. Tapi kemudian beberapa generasi selepas daripada itu, bukan sahaja mereka mengutamakan dan fanatik ta'assub kepada Saidina Ali, bahkan mereka mengkafirkan sahabat selain daripada Saidina Ali. Ini yang berlaku Syiah juga. Yang tu yang tak boleh diterima. Sekadar kasih kepada Saidina Ali tak apalah, bukan menjadi kesalahan yang besar. Sebab mereka menganggap Saidina Ali sebagai Ahlul Bait. Antara ayat keutamaan mereka, wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum waradu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fadhlul 'adzim. Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dari orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan iman dan taat, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan dia, serta ia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ini di antara ayat
sebagai dalil bukti keutamaan kelebihan para sahabat. Dan ayat radhiyallahu anil mu'minina yubayyaunaka tahta ash-shadara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Demi sesungguhnya Allah redha akan orang-orang yang beriman ketika mereka memberikan pengakuan taat kepadamu wahai Muhammad di bawah naungan pohon yang termaklum, yakni Hudaybiyah. Ha, kita sebutkan tadi perjanjian Hudaybiyah. Maka dengan itu ternyata apa yang sedia diketahuinya tentang kebenaran iman dan taat setia yang ada dalam hati mereka. Lalu ia menurunkan semangat tenang tenteram kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya. Kita telah mengetahui tentang salah satu daripada perjanjian yang berlaku antara orang Islam dengan orang kafir yang disebut sebagai perjanjian Hudaybiyah. Faris, ikut malam. Malam ni hantar ah? Hantar malam ni, esok malam ni ah? Ha? Hantar bila Faris? Mungkin malam ni atau esok. Malam ni ke? Sebab Fatimah nak balik esok. Malam ni sebab kita orang pun balik esok. Dia pukul 8 dia nak balik ke sana. Okey. Atau malam ni. Okey. Okay, salam kepada semua. Malam ni balik dah. Jadi sampai dekat mana perjanjian Hudaybiyah. Tahun yang ke-6 daripada penghijrahan Nabi SAW dan para sahabat ke Madinah. Rasulullah nak buat umrah. Sampai bila bukan pergi bertujuan nak berperang. Rasulullah tak pernah akan bawa senjata-senjata canggih yang sesuai pada masa itulah. Takut orang kafir nampak nak pergi berperang, bawa senjata-senjata pendek je sekadar untuk mempertahankan diri. Sampai di satu tempat yang dikenali dengan Hudaybiyah, Rasulullah dilarang masuk ke Madinah. Dilarang masuk ke Mekah. Rasulullah telah mengutuskan Sayyidina Uthman. Mengikut riwayatnya mengutuskan Sayyidina Uthman supaya bagi tahu kepada penduduk Mekah, kami datang ke Mekah ni bukan nak berperang. Kami nak buat umrah. Tetapi Sayyidina Uthman setelah dia pergi ke Mekah ini, dia masuk ke dalam kota Mekah, dapat maklumat kepada Rasulullah dan para sahabat, Sayyidina Uthman ni dibunuh. Sayyidina Uthman ni dibunuh. Itu maklumat yang dapat diperoleh oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi Sayyidina Umar dah menyirap lah. Kami begini bukan nak berperang. Bawa senjata pun tak ada kelengkapan senjata yang canggih. Sekadar senjata untuk mempertahankan diri. Sayyidina Umar dah menyirap. Mula-mula suruh Sayyidina Umar jadi wakil Rasulullah. Sayyidina Umar kata tak boleh wakil Rasulullah. Orang Mekah berdendam dengan aku. Sebab masa dia di Mekah macam-macam. Dia pernah tembel, pernah belasah, pernah pukul, pernah kasari orang Mekah. Setelah dia masuk Islam, dia agresif. Dia nak orang masuk Islam sebagaimana macam dia juga cepat. Jangan duk tangguh-tangguh. Kebenaran terserlah. Apa tunggu-tunggu lagi? Sebab itu dia panggil Umar Al-Faruq yang membezakan hak dengan batin. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ni tak boleh. Kalau aku pergi ke Mekah, orang Mekah marah kat aku ni. Hantarlah Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman kan lemah lembut. Sayyidina Uthman pun pergi dah. Wakil Rasulullah, kami datang ni nak menunaikan umrah, bukan nak berperang. Tetapi sampai maklumat bahawa Sayyidina Uthman dibunuh. Sahabat pun mula dah menyerah. Lebih-lebih lagi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, kita tak akan balik ke Madinah selagi kita tidak berperang dengan mereka. Apa-apa jadi, hidup mati kita akan terus masuk ke dalam kota Mekah. Rasulullah ni fikir jauh. Kalau dalam keadaan genting macam tu, di dalam keadaan suasana yang tidak tenteram, menaikkan amarah daripada pokok kafir terhadap orang Islam, bagaimana ruang nak menyampaikan dakwah? Berperang boleh jadi menang, boleh jadi kalah. Kalah menang bukan masalah besar bagi Rasulullah dan bagi Rasulullah. Sebab itu kemenangan dan kekalahan daripada Allah. Sebab dalam Islam, menang pun kira menang, kalah pun kira menang. Bila Allah Ta'ala anugerahkan sebagai syahid, dia kira menang juga. Satu kemenangan yang lebih besar. Rasulullah ni nampak strategi dakwah. Rasulullah duk pujuk sahabat, khususnya Sayyidina Umar, tak usahlah pergi berperang, kita baliklah ke Mekah. Baliklah ke Madinah.
Nak balik ke Madinah apa dengan binatang-binatang dia orang bawa? Biasanya bila pergi ke Mekah bawa binatang sekali. Kok kena dam, maka nak keluar daripada ihram, tahallul semula binatang tu sebab mereka bawa binatang sekali. Takkanlah sebilangan sahabat kata, termasuk Saidina Umar, nak bawa balik-balik ke Madinah ni. 400 kilometer ni. Kita dah penat letih dah. Niat nak buat umrah, takkan nak balik saja, kita akan masuk juga apa-apa jadi. Lepas tu Rasulullah duk pujuk Azhar, tak payah pergi. Rasulullah aturlah, bagilah beberapa penerangan kepada para sahabat. Saidina Umar gelisah, tak boleh terima. Lepas tu Saidina Umar tanya, adakah kamu Nabi? Dia tak boleh nak terima, dia gerau ni. Adakah kamu Nabi? Dia tak, aku Nabi. Lepas tu tanya Abu Bakar pula, adakah Muhammad ini Nabi? Ya, dia Nabi lah. Kalau Nabi kena tunduk. Dia pun terpaksa akur juga walaupun berat hati nak terima keputusan Rasulullah ni. Dahsyat punya yang dia biar ni. Kalau tak betul-betul sami'na wa ata'na kepada Rasulullah, berselerok habis. Kalau separuh perang, separuh balik, apa jadi? Lagi teruk orang Islam kalah. Banyaklah perjanjian di sudut asalnya itu macam berat sebelah. Tak boleh tulis Rasulullah bismillah. Kena tulis Muhammad saja. Ha, sahabat lagi panas. Mereka duk sayang kepada Rasulullah. Mengiktiraf Rasulullah sebagai seorang rasul. Rasulullah tak boleh sebut. Sebut Muhammadnya. Bismillah pun tak boleh. Ha. Menyebabkan sahabat jadi geram. Akhirnya terpaksa akur jugalah. Dengan rendah hati, dengan redha, dengan pujuk hati supaya sabar. Walaupun suatu keputusan tak boleh terima. Rasulullah buat macam tu. Macam kita mengalah sangat dengan orang kafir ni. Orang yang jenis panas macam tu. Cepat nak marah. Tidur atas jalan raya. Orang tu jangan tidur. Buat dia kontrasi lagi. Tidur. Ni, belah ni. Dengan saya tak tidur. Dia pergi tidur depan air sana. Ha, kena. Tapi itu takdir Allah Ta'ala menunjukkan dia syuja'ah. Dia berani ni. Banyak pengalaman dari kontrasi dengan dia. Tapi nak cerita daripada kalangan sahabat pun dia macam tu. Dia mesti nak lawan. Tapi terpaksa akurlah kerana keputusan Rasulullah ni berdasarkan kepada strategi. Akhirnya balik. Yang terlibat dengan perjanjian Hudaybiyah akur, ini yang satu pengiktirafan besar daripada Allah. Setelah selesai masalah itu, tahun yang berikutnya boleh masuk Mekah buat umrah. Dan tu bagi kemenangan pula. Allah Ta'ala bagi kemenangan. Itu yang sebelum berlakunya peristiwa itu, Allah Ta'ala turun ke ayat Quran, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ kan? وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Jadi nak ceritanya kelebihan sahabat yang terlibat dalam peperangan Badar, terlibat di dalam perjanjian Hudaybiyah, semua mempunyai keutamaan dan kelebihan. Dan juga yang terlibat di dalam peristiwa hijrah. Dalil kelebihan Abu Bakar ialah firman Allah, illa tansuruhu faqad nasarahullahu iz akhraja alladhina kafaru thaniya thnain iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kamu tidak menolongnya, yakni menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah telah pun menolongnya. Kamu tak tolong, tak apa, Allah Taala tolong. Agama Islam ini dimenangkan oleh Allah, iaitu ketika kaum kafir di Mekah mengusirnya daripada negerinya Mekah, sedang dia salah seorang daripada dua sahabat semasa mereka berlindung di dalam gua. Ketika ia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Surah At-Taubah ayat 40. Kelebihan Abu Bakar disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran dalam bentuk domer. Iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kelebihan Abu Bakar disebut dalam Al-Quran dalam bentuk domer ganti nama. Iz huma, ketika mereka berdua, yakni Abu Bakar dan juga Rasulullah. Itu lebih Abu Bakar. Macam mana nak letakkan sahabat lain atas Abu Bakar? Tak boleh. Kerana kelebihan Abu Bakar disebut dalam Al-Quran. Apatah lagi di dalam hadis. Ulama sepakat mengatakan yang dimaksudkan teman dalam gua ialah Abu Bakar. Kelebihan beliau tidak tersembunyi lagi. Kerana yang pertama, Allah menyebut tentang beliau dalam Quran. Yang kedua, Allah menyebut beliau sebagai sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepadanya bahawa Allah bersama dengan kita. Kita tu siapa? Dia dengan Abu Bakar. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat yang dimaksudkan ayat suci Al-Quran itu adalah maknanya menyebut tentang kedudukan Abu Bakar. Sahabat 10 yang dijamin syurga, di mana dijamin kepada mereka itu disebut secara khusus dalam satu hadis. Selain daripada kelebihan Abu Bakar, Saidina Umar ada kelebihan disebut dalam hadis bab manaqib yang saya sebutkan tadi. Selain daripada itu, 10 sahabat yang dijanjikan syurga atas, dijanjikan syurga, mereka masuk syurga di atas dunia lagi. Rasulullah sebut seorang-seorang sampai 10. Sebut seorang-seorang sahabat ini sampai 10 yang merupakan ahli syurga. Dan 9 daripada mereka dibacakan sejarah yang terlibat dengan politik, yang bau-bau ini jadi satu isu. Bila ada seorang individu sebut, mereka ini juga terlibat dengan politik. Sekadar itulah sebut. Rasulullah pun pernah bercakap isu politik dalam masjid, terlibat dalam politik. Sebab politik ini apa makna politik? Cara pemerintahan sesebuah negeri dan sesebuah negara. Itu dipanggil politik. Bab merintah ni dipanggil bab politik. 10 orang sahabat yang dijaminkan syurga ini, 9 daripadanya terlibat dengan politik. Sekadar itu ya. Individu yang pertama sebut. Tiba-tiba ada seorang ustaz buat ulasan. Siapa 9 orang ni sekarang ni ada ke perangai macam tu? Memang tak samalah. Perangai Rasulullah tak sama dengan kita, perangai sahabat tak sama. Individu yang sebut mereka terlibat sekadar nak menyebut pelibatan. Sekadar nak menyebut pelibatan sahabat dengan politik. Bukan kata orang ahli-ahli politik zaman sekarang ni, ahli-ahli politik, parti-parti politik, kumpulan-kumpulan politik ni sama dengan sahabat. Tak sama. Mana ada sebut macam tu? Ni sebab tu mengaji tu nak kena faham. Ini mengaji tak faham. Sebab itu, di antara cara nak dapat ilmu, kalau kita tengok dalam wasiat para ulama kan, zakiyun ataupun zakat, selain daripada tulu zaman nasif hatu istazin bulratun, salah satu daripada cara nak memperoleh ilmu itu kecerdikan. Salah satu cara nak dapat ilmu selain daripada mengambil masa yang panjang, di antaranya kecerdikan. Ini mengaji tak cerdik lah tu. Lain orang cakap, lain dia ulah. Itu yang saya nak sebut. Orang cakap mereka ini sekadar pelibatan mereka dalam politik, bukan mengatakan mereka sama dengan ahli politik. Dia pergi corner kot lain pula. Lepas tu dia duduk cerita kepada orang, mana ada zaman sekarang ni orang yang panggil para-para sahabat. Memang betul, saya pun mengaku. Semua orang tahu perangai sama dengan Nabi jauh sekali. Perangai dengan sahabat pun tak sama. Cuma kita yang lemah, yang da'if ini, nak tiru perangai Nabi, nak tiru amalan Nabi, nak tiru perangai sahabat, akhlak sahabat, amalan sahabat, itu je. Bukan kita kata kita sama, jauh langit pada bumi, langit dengan bumi lah. Kita dengan sahabat, bukan dengan Nabi, dengan sahabat. Memang jauh. Tapi lain pergi corner kot lain. Sebab tu dalam ngaji ni dia kena zakaun ataupun zakiyun, kena cerdik. Kalau tak cerdik jadi faham tak betul lah. Lain orang cakap, lain yang dia faham. Jadi 10 orang sahabat ni siapa dia? Dia kata An Sa'id bin Zaidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asharatu fil jannah Abu Bakr fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman wa Ali wa Zubair wa Talha wa Abdul Rahman wa Abu Ubaidah wa Sa'd bin Abi Waqqas qala qa'adda haula'i fa'adda haula'i at-tis'ah wa sakata 'anil 'ashir faqala al-qaum Nanshuduka Allahu ya Abul A'war. Manil Ashir? Qala Nashattumuni billah Abul A'war fil jannah. Daripada Sa'id bin Zaid bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 10 orang berada di dalam syurga. Abu Bakar dalam syurga, Umar dalam syurga, Osman, Ali, Az-Zubair, Talha, Abdul Rahman, Abu Ubaidah dan Sa'id bin Abi Waqqas. Perawi berkata Sa'id bin Zaid diam daripada menyebutkan sahabat yang ke-10. Padahal hadis ini sebut 9. Asalnya 10, yang ke-10 tu apa? Orang ramai yang ada pada ketika itu berkata, mula-mula perawi kata
Rasulullah sebut 10. Cuma sampai kat 9, yang ke 10 dia tak cerita. Orang ramai yang ada pada ketika itu berkata, kami minta atas nama Allah daripada Tuhan, wahai Al-A'war. Siapakah yang ke-10? Beliau menjawab, kami semuanya telah meminta daripadanya atas nama Allah. Abul Awar pasti masuk syurga. Maknanya yang masuk syurga tu nama dia sendiri. Takkan dia nak sebut. Itu cerita nak ceritakan bagaimana tawaduknya para sahabat. Dia tak suka sohor lah. Tak suka dia jadi glamour. Bila sebut macam tu, orang pun respect dekat dia. Maknanya yang ke-10 tu dia sendiri. Tidak boleh mengkafirkan orang yang beriman. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.